bekas pemain kebangsaan, bekas pemain pasukan Johor dan Johor FC. Keadaan cuaca di Stadium Tuanku Abdul Rahman begitu baik sekali malam ini. Clean sound yang diterima cukup baik, memberikan semangat untuk kedua pasukan. Tolakan ke tepi dilakukan oleh Joseph Sia. Syarizam. Kita harus memperhatikan pergerakan pemain bertubuh kecil Joseph Sia bagi pasukan Sarawak. Dia menjaringkan 4 gol. Merupakan penjaring terbanyak dalam pasukan Sarawak selepas mereka melepasi 17 permainan. Kawalan Maurice Nyalau tidak menjadi. Marian Yuhas mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Udo Fochun ketika ini. Syarizam. Bagi jurulatih pasukan Sarawak Kunju Jamaluddin dan juga pembantunya iaitu penolong jurulatih pasukan Sarawak Sulaiman Mustanir dan juga Azli Abdullah, mereka menyifatkan bahawa skuad Sarawak musim ini merupakan skuad yang mengalami pembentukan pembangunan dan tidak hairanlah mereka tewas dalam 4 perlawanan sebelum ini tidak mencapai kemenangan. Satu percubaan pertama menarik dilakukan oleh L. Rajesh. Ianya merupakan percubaan awal yang menuju tepat ke pintu gol dilakukan oleh pasukan pelawat, menguji kemantapan penjaga gol pasukan Negeri Sembilan Naza Muhammad Farizal Harun. Dilarikan di sana oleh Safulaya Kamara, pemain import pasukan Sarawak dari Guinea. Permainan agak seimbang di awal separuh masa yang pertama, di 5 minit yang pertama ini. Bagi pasukan Negeri Sembilan, perlawanan terakhir mereka menewaskan Pulau Pinang 3-2. Itulah kemenangan yang pertama dicapai selepas melepasi 7 permainan tanpa kemenangan. 5 keputusan seri dicapai oleh pasukan Negeri Sembilan selepas mereka mencapai kemenangan ke atas pasukan polis lalu. Morris dikawal oleh Rahman Zabol, pergerakan Morris anak Nyalau. Pemain muda berusia 21 tahun. Pergerakannya nampak sedikit perlahan. Dia belum jaringkan sebarang gol untuk pasukan Sarawak. Bagi pasukan Sarawak, perlawanan terakhir mereka menentang pasukan Johor FC, mereka dibelasah 4-0. Sebelum itu, mereka juga di kecewakan oleh Pulau Pinang dengan kemenangan, dengan kekalahan 0-4. Sundar mengambil sepakan tadi. Pemain nombor 17 di sana, Saravanan. Sarawak mula menekan benteng pertahanan pasukan Negeri Sembilan, namun benteng pertahanan pasukan Negeri Sembilan nampak kental. Udo Fochun. Idris Karim, perancang untuk pasukan Negeri Sembilan, offside. Hantaran Idris Karim mendapati pemain lincahnya, Kun Alan, sudah pun berada pada kedudukan offside. Bagaimanakah persembahan kedua pasukan pada 15 minit yang pertama?
Apa yang dapat diperhatikan, pasukan pelawat biarpun bergerak sedikit perlahan, namun mereka telah berjaya menguji satu percubaan tepat ke pintu gol sambil asakan Saifullah Kamara. Dipersalahkan, dia menjatuhkan Muhammad Aidil Zafwan Abdul Razak, bek tengah pasukan Negeri Sembilan. Bagi pasukan Negeri Sembilan, mereka di pusingan pertama Piala FA Seri 0-0 menentang pasukan Johor dan Seri 1-1 di gelanggang lawan. Namun peraturan gol di tempat lawan membolehkan mereka melangkah ke pusingan yang kedua. Lamin Conte, hantaran ke dalam dan gol! Okey, Tanarash menjudahkan satu sepakan cantik dari Lamin Conte. Pada ketika permainan memasuki minit yang ke-9 menuju minit yang ke-10, Ketan Rush, pemain muda berusia 22 tahun dari skuad Piala Presiden, bijak melonjakkan badannya menyambut hantaran jauh yang dilakukan oleh Lamin Conte. Ketika Abdul Ghani Anwar sedikit terkeliru saya kira melalui hantaran ini, ia menuju bergerak ke depan, namun Tanarash melompat tinggi untuk menjaringkan gol pertama pasukan Negeri Sembilan Nazar pada minit yang ke-9. Negeri Sembilan Nazar 1, Sarawak 0 ketika ini. K. Tanarash, itu merupakan gol pribadinya yang pertama untuk pasukan Negeri Sembilan selepas melalui 18 permainan. Sebelum pasukan Sarawak yang nampak sedikit menekan di awal permainan tadi, namun kealpaan di bahagian benteng memberikan lawan ataupun tuan rumah mendahului ketika permainan baru berusia 9 minit. K. Tanarash, pemain muda. Jika dilihat dari aspek umur ke pemain kedua pasukan, mereka mempunyai barisan muda dalam saingan Liga Malaysia musim ini. Namun prestasi semasa lebih memihak kepada pasukan Negeri Sembilan yang berada di tangga yang ke-6. Lontaran ke dalam untuk pasukan Sarawak. Pemain nombor 17, Saravanan yang akan mengambil sepakan ini. M. Saravanan. Dikeluarkan oleh Idris Karim. Lamin Conte. Lebarkan untuk Tanarash. Menjaring gol pertama di ujung sana. Bergerakan tidak menjadi bersama Zakwan. Syahriza Muhammad, kapten pasukan Sarawak, pasti sedikit kecewa dengan gol pertama pasukan lawan. Dia dilihat sentiasa memberi arahan kepada pemain-pemain di hadapannya. Namun pada minit yang ke-9, kebimbangannya itu akhirnya percaya dileraikan oleh Tanarash. Percubaan Zakwan tidak menjadi membias terkena pemain lawan. Joseph Siah. Joseph Siah ditegur oleh pengadil pelanan Muhammad Yusof Mat Karim. Dikeluarkan dari kawasan bahaya oleh Morris Nyalau. Ching Hong Ek, pemain paling senior dalam kedua pasukan pada pelanan ini.
tidak ada pilihan. Irwandi terpaksa menolak bola keluar. Dia menyedari Udo Fochun mengasaknya dari belakang. Irwandi bergandingan bersama Syariza Muhammad. Firdaus Murshidi bertindak selaku bek kanan. M. Saravanan selaku bek kiri. Oh, keadaan sedikit cemas. Marian Yuhas naik ke atas. Duduk. Pemain import pasukan Negeri Sembilan dari Nigeria. Hantaran lintang ke bahagian Fapus. Tanarash. Lamin. Lamin Conte masuk ke dalam bahaya kedudukan pasukan Sarawak. Lamin. Masih lagi Lamin. Berjaya melepasi lawan. Lamin. Oh. Gerak badan Lamin Conte. So, ini ada pertukaran pemain negeri Sarawak tu. Kita kembali ke Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi dalam saingan Liga Super. Pertemuan di antara pasukan Negeri Sembilan Nazar berjersi merah hitam menyerang dari arah kanan ke kiri pula, di mana kedudukan yang dibawa oleh pasukan tuan rumah agak selesa mendahului pasukan pelawat 2-0. Gol pertama mereka dijaringkan pada minit yang ke-9 melalui pemain muda K. Tanarash. Syarizam dikeluarkan kapten pasukan Sarawak dan mereka memasukkan pemain berpengalaman Safri Amin. Sambil permulaan separuh masa yang kedua ini menyaksikan kecederaan nampaknya dialami oleh